Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, bergembira hati ini bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Maka mari kita syukuri kenikmatan itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentu tidak akan kita lupakan sholawat dan salam, semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku yang sebentar lagi kita akan menemui yang namanya Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Lebaran. Orang sebagian mengartikan bahwa Lebaran adalah hari untuk membeli sesuatu yang baru dan memang dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaru di hari Idul Fitri. Maka akan menjadi lebih baik jika kita punya barang baru, pakaian baru, ya, bisa mobil, bisa sepeda motor, atau apapun, bisa pakaian, agar yang kita pakai itu menjadi berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khairi, artinya selalu bertambah-tambah kebaikannya. Dipakai bisa luwes, kemudian awet, dan membawa kebaikan yang lain. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang tentu patut kita ikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu doa memakai pakaian dan barang baru yang kita beli. Ini tentunya tidak hanya ketika hari raya saja, tetapi alangkah baiknya jika kita di hari Lebaran memakai pakaian baru atau celana baru atau sesuatu yang baru yang lain. Maka jangan lupa untuk membaca doa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah ini. Adapun hal ini disampaikan oleh Rasulullah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tajadda sauban sammahu bismihi imamatan au komison au ridaan yakulu Allahumma lakal hamdu anta kasau tainihi kasau tanihi as'aluka khairahu wa khairama suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarrima suni'alahu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai baju, sorban, kemeja atau selendang yang baru, maka beliau memberinya nama dan doa. Jadi ketika kita punya barang baru, apapun wujudnya, lalu didoakan dengan doa ini. Dan diberi nama. Ya. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairama suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarrima suni'alahu.
yang artinya, ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang telah memberiku pakaian. Saya memohon kepadamu akan kebahagiaan pakaian ini dan kebaikan yang dibuat untuknya, dan saya berlindung dari pelindung diri kepadamu akan kejelekan pakaian ini dan kejahatan yang diperbuat untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ia berkata, ini hadis hasan. Itulah hal yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita ikuti. Kenapa? Karena sesuatu yang baru itu bisa membawa kejelekan jika Allah menghendaki. Tapi jika kita ingin menghendaki Allah memberikan kebaikan pada apa yang kita beli, yang baru, entah itu pakaian, entah itu celana, entah itu tas, entah itu sepeda motor atau yang lain, maka kita sebaiknya mencontoh apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dengan membaca doa itu, agar apa yang baru kita beli itu menjadi berkah karenanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.